Dahulu kala, di Kayangan, ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi. Dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayungyang. Suatu hari seorang raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering. Celeng Wayungyang yang kebetulan ada di sekitarnya meminum air seni sang raja untuk menghilangkan dahaga. Karena dia adalah jelmaan seorang dewi kayangan, dalam sekejap dia hamil dan melahirkan seorang anak. Raja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di antara semak-semak. Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun berucap sebuah sumpah. Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya.
Tak berselang lama, seekor anjing datang membawa gulungan benang milik Dayang Sumbi. Karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing membuat sang raja murka. Dia mengusir Dayang Sumbi keluar dari istana. Kini Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaninya. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan. Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Akan tetapi, Dayang Sumbi masih merahasiakan jika Tumang adalah ayahnya. Hingga suatu ketika, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu mencarikan hati rusa. Sang Kuryang pun pergi ditemani Tumang. Ketika berburu, Sang Kuryang kesulitan menemukan hewan buruan. Namun tiba-tiba dia melihat seekor babi hutan. Akhirnya dia memutuskan untuk memburu babi hutan tersebut. Dia mengejar dan mencoba memanahnya. Akan tetapi dihentikan oleh Tumang yang menyadari bahwa babi hutan itu sebenarnya adalah nenek dari Sang Kuryang, yaitu Celeng Wayungyang. Kesal dengan tingkah Tumang yang membuatnya gagal mendapatkan buruan, Sang Kuryang memanah Tumang hingga tewas. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sang Kuryang pun memotong Tumang dan mengambil hati dari anjing peliharaannya tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu senang karena mendapatkan hati rusa yang dia idam-idamkan. Dia pun langsung memasak hati pemberian anaknya tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Musik.
Usai menyantap makanan, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang memanggil Tumang untuk diberi makan. Merasa bersalah karena telah membunuh Tumang, Sang Kuryang mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun marah. Pergi kau, anak tak tahu diri. Begini caramu membalas kebaikan si Tumang yang telah menjagamu sejak kecil. Tega-teganya kamu membunuhnya dan mengambil hatinya. Dayang Sumbi memukul kepala anaknya dengan centong nasi hingga meninggalkan luka. Berpikir sang ibu membencinya karena telah membunuh si Tumang, Sang Kuryang pun pergi dan melarikan diri ke hutan. Dia mendaki dan melewati gunung karena takut melihat ibunya marah besar. Sang Kuryang menghilang seolah-olah ditelan bumi. Dayang Sumbi selalu berdoa kepada para dewa untuk menyatukannya kembali dengan sang putra suatu hari nanti dan bersumpah untuk tidak pernah memakan daging. Dewa pun menjawab doa Dayang Sumbi dengan memberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Sejak saat itu, Dayang Sumbi tinggal sendirian. Dia melanjutkan menenun dan meditasinya. Setelah pergi dari rumah, Sang Kuryang mengalami hilang ingatan. Selama ini, dia dirawat dan diasuh oleh seorang pertapa bijak yang ahli dalam seni bela diri. Berjalannya waktu, Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan kuat. Tanpa sengaja, Sang Kuryang dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun keduanya tak saling mengenali. Sang Kuryang takjub dengan kecantikan Dayang Sumbi dan berusaha mendekati. Hari demi hari, Sang Kuryang selalu berusaha untuk menemui Dayang Sumbi. Sang Kuryang benar-benar telah jatuh hati. Hingga suatu ketika, dia bermaksud mengajak Dayang Sumbi menikah. Mendengar ajakan tersebut, Dayang Sumbi hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Kemudian berlalu pergi, meninggalkan Sang Kuryang. Akan tetapi, Sang Kuryang tidak menyerah. Dia tetap datang dan selalu berusaha mendekati Dayang Sumbi.
Hingga suatu ketika, saat keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, sang kuryang melepas ikat kepalanya. Dayang Sumbi terkejut karena tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala sang kuryang. Ia sadar kalau luka tersebut adalah milik putranya yang hilang beberapa tahun lalu. Dayang Sumbi seketika menolak mentah-mentah ajakan pernikahannya dengan sang kuryang. Tetapi sang anak membantah, sang kuryang bersikuku untuk menikahi ibunya sendiri. Sebagai upaya mengandaskan niat sang anak, Dayang Sumbi memberi tantangan bagi sang kuryang yang harus dipenuhi sebelum menikahi dirinya. Tantangan tersebut adalah membendung Sungai Citarum agar menjadi telaga, serta membuat perahu yang besar dalam waktu satu malam. Sang kuryang tak ragu untuk memenuhi tantangan itu. Dengan bantuan makhluk halus, pohon demi pohon, cabang demi cabang, hingga ranting demi ranting, mulai membentuk gunung Burangrang dan bukit Tunggul. Perahu pun sudah hampir jadi. Dan air Sungai Citarum siap dialirkan agar terbentuk sebuah telaga. Melihat keberhasilan sang kuryang, Dayang Sumbi memutar akal agar anaknya gagal memenuhi tantangan. Dayang Sumbi membentangkan kain putih yang bercahaya. Memukul alu kelesung hingga membuat ayam jantan berkokok. Para makhluk halus yang membantu sang kuryang pun pergi ketakutan lantaran mengira fajar telah tiba. Sang kuryang murka atas kegagalannya. Ia melempar sumbatan Sungai Citarum sehingga menjadi Gunung Manglayang.
dan menelungkupkan perahu besar yang dibuatnya, yang kini menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Curiga dicurangi oleh Dayang Sumbi, kemarahan Sang Kuryang semakin besar dan mencari sosok ibunya itu. Namun Sang Hyang membantu Dayang Sumbi menjelma menjadi bunga jaksi di bukit perasingannya, yang kini menjadi Gunung Putri. Sang Kuryang yang tak kunjung menemukan Dayang Sumbi pun menghilang ke alam gaib.